Lagi apa, guys? Bersih, bersih, oke, guys. Ketemu lagi sama saya ini. Biasa. Mang Eka filter teh ya, yang udah enggak birek meureun. Bahasa Sunda nama kita meureun. Ya. Kita ada pemasangan filter FRP 1054. Terus ganti media filter karena airnya kayak gini nih, kayak gini jelek, jelek banget, di kuning jat besinya tinggi, katanya 70 meter sumur bornya, bukan nyalain sumur bor, maaf gitu ya, mungkin kendalanya karena cuaca atau apapun daerahnya. Kita enggak nyalain tukang bor. Tukang bor juga tahu, iya maksudnya tahu cara kerja kedalaman, ya seperti itu. Mungkin mereka juga tahu itu kendalanya tadi apa, kebocoran atau apapun, bukan kesalahan tukang bor juga gitu maksudnya. Nah, kita ini balik lagi ke filter air. Karena satu tadinya pakai satu filter nggak kuat nahan kotoran yang kayak tadi kuning itu, si bapaknya pengen tambah filter gimana katanya. Ya insyaallah bapak, kata saya bagus lah insyaallah, jernih. Nah intinya juga perawatannya juga kan gitu. Nah ini proses kita lagi kuras dulu debu-debu medianya. Ini soalnya pemakaiannya banyak nih jalurnya. Ini lagi nguras juga nih. Kita di pinggir Jogja Jalan Sunda. Pasangnya itu, guys. Nah, prosesnya kayak gini. Lagi proses pengurasan, belum disambung ke distribusi karena ini lagi buang dulu kotoran debu media ya. Cara-cara kuras debu media filternya juga yang satunya belum, ini belum dikuras jadi actionnya. Ini belum disambung, ini nanti di paralel biar mantap airnya gitu kan. Kalau air kayak gini pakainya satu paling bagus tiga gitu ya. Medianya juga pun macam-macam, zat besi buat mangan, buat bau, bakteri juga ada di dalam medianya ya gitu. Ya gitu, segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat orang-orang yang sukses. Nah, sukses juga nih buat ponakan saya ini nih, yang rajin ini nih, lagi berendam di air kuning. Air keruh, tuh air keruh. Baru karena panas, sebenarnya air panas. Dan ini pakai water heater juga katanya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Nah, tombol loncengnya juga jangan lupa diklik aja ya. Biar dapat video terbaru dari saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.